Puluhan driver ojek online di Cibada, Kabupaten Sukabumi, Kamis pagi menggalang dana kumpulkan donasi kepada pengendara di Jalan Raya Cibada, Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan dus dan pamflet korban bencana, para driver kumpulkan donasi. Menurut perwakilan driver ojek online Cibada, Kabupaten Sukabumi, Setiawan mengatakan, para driver ojol menggalang dana selama 3 hari ke depan serentak di Cibadak untuk disalurkan kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Ini ojek online di Cibadak nih, Kang? Mungkin sama-sama di kota-kota lain, ojol khususnya Cibadak sekitarnya sedang mengadakan penggalangan dana untuk bantuan kota Cianjur yang kita bisa kemarin. Ya, saat ini rencananya sampai kapan kegiatan digelarnya? Rencananya untuk 2-3 hari ke depan lah. 2-3 ke depan. Ya, terus nanti setelah terkumpul dana yang saat ini dilakukan, seperti apa nanti bentuknya? Rencananya kan nanti ada yang koordinasi. Jadi setiap shelter atau blok di daerah ojol yang sudah ada, nanti sudah ada yang menggalangi, nanti disalurkan uangnya. Oke. Karena di sini cuma sekedar membantu ya kan? Ya. Bang, ini serentak seluruh komunitas atau bagaimana, Bang? Kalau bicara komunitas, iya. Tapi di sini udah hampir semuanya ada semua komunitas. Ya. Harapannya ya semuanya mungkin yang pertama korban bencana yang di sana terus semua diberikan kesabaran, ketabahan, terus kita sedikit banyak bisa membantu. Ya. Sementara itu, meski sedang menunggu orderan penumpang, namun demikian mereka rela dan ikhlas membantu para korban bencana. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan.